Hai, jumpa lagi kita di channel saya, Mika Macang Lai. Ni hari saya akan masak lagi mie lagi ya. Ni bukan mie ya. Ini mie home ya. Ini dia. Ni kira buatan Malaysia juga ni, jasmine. Okay guys. Ni XXL. Okay. Jom kita masak dah. Guys. Okay guys, kita panaskan periuk kita dulu tadi guys ya. Kalau kita dah panas, kita masukkan air. Jadi periuk kita dah panas, kita masukkan air. Ini tak ada bahan apa-apa lah ya, simple saja ni dia. Ini pun sudah memang ada bahan dia guys ya. Ada kari. Nah, ini kari dia tadi guys ya. Ini chili. Nah, ini dia punya perasa. Nah, ini dia bawang lah. Nah, ini ada okey, bukan bawang, dia kari dia. Ya. Oke, kita panaskan kuali kita dulu tadi guys ya. Oke guys, kita masukkan mie kita tadi guys ya. Setelah itu kita kasih patahkan dia dulu ya. Keras juga nih. Nanti dia lembut sendiri, biarkan saja. Oke, kita pernah masuk, kita tunggu air mendidih ya guys. Nah, ini mie ek-ek ya, memang buatan Malaysia lah. Tapi saya tak ada pakai udang atau pakai apa, sampel saja atau saya pakai telur saja lah guys ya, satu biji. Biji telur saja guys ya, ini simple saja guys ya, untuk masa-masa untuk anak-anak petang nih. Nanti kalau dia air dia dah mendidih, mie kita pun dah lembut, nanti baru kita masukkan telur dia lah guys ya. Ini saya tak ada pakai rempah, banyak rempah lah, ini secara simple. Biasa kalau untuk bujang-bujang pun memang senang lah macam ni je ya. Oke guys, nampaknya dah masak lah. Matang kita punya mie, dah lembut, kita masukkan telur. Terus kita kacau dia dulu ya, telur dia seperti dengan mie hoon kita ni tadi guys ya. Ini bukan Maggi ya, ini mie hoon. Kira mie hoon XX. Dah lembut lah guys ya. Okay. Kita tak masukkan perasa dia ke sini ya. Kita masukkan dekat mangkuk kita nanti guys ya. Okay guys, nampaknya dah masak. Kita matikan gas kita guys ya. Okay guys, kita mula masukkan kari dia dulu. Nah, ini perasa dia lah. Serbuk lagi. Ya, serbuk perasa. Kita masukkan perasa lagi juga. Banyak perasa ya. Nah, ini harus kita cap aja dalam motor lah guys ya. Lepas kita masuk ke sini, jangan banyak sangat sedikit je, takut pedas lah ya. Tapi ini macam chili sauce lah ya. Oh, chili sambal. Ok, lepas tu kita masukkan mie kita ke mangkuk dan tarik guys ya. Okay. Sup dia kasih kurang sikit lah guys ya. Okay, kita masukkan habis. Inilah hasil dia guys ya. Mantap guys ya. Bau dia pun naik. Ini lebih kurang macam dia serupa macam yang top ni, yang top lah. Ini mie hoon lah, bukan ni. Sorry guys ya. Ini dah hasil dia. Okay, kita cuba dulu macam mana rasa dia. Wah,
Ya, mantap lah ya. Takkan dia video saya pada hari ini guys ya. Jangan lupa like, komen di channel saya guys ya. Jumpa lagi di next video guys. Sekian, terima kasih guys.